Hai, kembali lagi bersama Fondasi Project. Warna cat adalah salah satu faktor yang penting dalam mengonsep sebuah rumah. Pada video kali ini, kita akan memberikan inspirasi dekorasi hunian minimalis dengan warna yang netral. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe Fondasi Project agar kalian bisa dapat update video inspirasi desain dan dekorasi rumah impian kalian. Rumah dengan cat dinding warna netral krem terlihat sangat tenang. Dikombinasikan dengan railing tangga, pintu, dan juga tiang yang terbuat dari kayu membuat rumah ini memiliki kesan yang natural. Pada bagian depan rumah ada taman kecil yang ditanami tanaman bunga cantik. Rumah ini memiliki ruang tamu yang begitu nyaman. Sofa yang digunakan berwarna abu-abu sehingga memberikan kesan yang elegan. Ada meja bundar yang menarik di depan sofa. Untuk memberikan kesan luas, ruang tamu ini mengaplikasikan warna putih untuk dindingnya dan warna coklat untuk lantai. Pencahayaannya pun juga maksimal. Di sebelah sisi ruang tamu terdapat ruang makan tanpa adanya sekat. Ruangan sengaja dibuat dengan konsep terbuka agar terkesan luas. Meja makan yang digunakan berbentuk bundar, kemudian dikelilingi oleh 7 kursi makan berwarna hitam yang cantik. Di sebelahnya juga terdapat dapur mini yang menarik. Dapur modern yang ukurannya tidak terlalu luas ini dilengkapi dengan cahaya lampu yang maksimal. Kabinet yang dipakai berwarna netral yakni warna putih. Jendela kaca yang cukup lebar di area dapur ini. Sebagai hiasan, pot bunga cantik ditaruh di atas meja. Ruang tidur didesain dengan memaksimalkan cahaya. Terdapat lampu tidur dengan ukuran cukup besar di sebelah kanan dan kiri tempat tidur. Lalu beberapa lampu ada di langit-langit. Ruang tidur ini tak banyak menggunakan perabotan, cukup tempat tidur dan meja kecil agar ruangan terkesan lega. Di sampingnya terdapat dinding dari bahan kaca. Kamar mandinya didesain dengan gaya minimalis, ukurannya kecil tapi terkesan elegan. Ada cermin ukuran lebar di dalamnya serta terdapat pencahayaan yang bagus. Untuk mempercantik kamar mandi ini, ada bunga di dalam pot ditempatkan di atas wastafel. Di samping rumah terdapat beberapa tanaman hijau dekat pagar. Naik ke lantai atas, ada balkoni tempat untuk bersantai dilengkapi dengan kursi rotan berwarna coklat. Masuk ke dalam, terdapat ruang makan dan ruang dapur bersebelahan tanpa sekat. Kursi makan warna orange membuat suasana ruangan makin menarik. Sementara, lainnya menggunakan warna putih. Selain itu, di sebelahnya juga terdapat kursi sofa yang nyaman untuk bersantai. Di lantai atas ini, ada satu kamar tidur yang didesain dengan konsep minimalis sederhana. Warna dominan yang digunakan adalah warna putih. Keluar ke halaman belakang, terdapat beberapa kursi berwarna abu-abu untuk bersantai. Rumah yang tidak terlalu luas ini benar-benar mengutamakan faktor kenyamanan. Gimana nih menurut kalian? Rumah yang nyaman bukan? Jika ada pertanyaan atau request, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Fondasi Project agar kalian bisa dapat update inspirasi desain rumah modern dan minimalis lainnya. See you in next video and stay awesome!